Kuasa hukum terdakwa Alex Nurdin dan Muday Madang menunjukkan dokumen barang bukti proposal pembangunan Masjid Raya Sriwijaya pada sidang di Pengadilan Tipikor Kota Palembang. Namun menurut saksi yang ditujukan bukanlah proposal, hanya surat permohonan. Beberapa dokumen barang bukti tersebut ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Abdul Aziz. Disaksikan kedua terdakwa dan saksi Marwa M. Dia serta saksi Firman Arjuni di akhir persidangan. Setelah membenarkan dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Alex Nurdin, ada satu dokumen yang dibantah oleh saksi Marwa M. Dia terkait proposal Masjid Sriwijaya. Setelah mendengarkan keterangan dari dua saksi tersebut, Alex Nurdin dan Muday Madang mengaku tidak keberatan, hanya saja keduanya minta dihadirkan pada sidang pemeriksaan terdakwa.